Dekat belakang saya ni ialah sebuah monitor yang level bangsawan, level professional, dan kita semua tahu saya bukan dalam dua-dua kategori ni. Tapi kalau korang ni memang buat kerja dalam bidang yang melibatkan color accuracy yang tinggi kan, nak color yang betul-betul tepat punya, nak ada full sRGB spectrum, guna DCI-P3 color space ataupun HLG color space, tak pun REC 709, then korang kena tengok video ni. Tapi macam biasa sebelum tu, kalau korang belum subscribe lagi dekat channel YouTube Mona Lisa, apa kata korang subscribe sekarang? Jom! Jadi monitor dekat belakang saya ni ialah monitor Asus ProArt OLED PA32DC, sebuah monitor 4K pertama yang menggunakan OLED punya display dengan color accuracy yang tinggi. Mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih dekat Asus sebab hantar monitor ni untuk kita orang review, dan apa yang saya boleh cakap pasal monitor ni is that memang saya impress gila dengan dia, sebab yelah dia 32 inci kan, nak buat kerja best, nak tengok content, nak main game, semua best lah. 32 inci macam ada video yang saya ada buat sebelum ni, 32 inci saya rasa macam just the sweet spot lah untuk semua benda yang kita nak buat dekat monitor kan. Plus dia guna 4K punya resolution, and then panel yang diguna ni OLED punya panel, jadi semua benda ni benda-benda yang bagus tau, sampai tahap yang saya rasa macam monitor ni terlalu bagus untuk saya. Tapi ada lagi best untuk ProArt punya lineup ni, memang diorang fokus kepada content creation dan color accuracy dekat monitor diorang, sama juga dengan ProArt PA32DC ni. Dia ada 99% DCI-P3 color gamut, 100% sRGB, and then support 10-bit color dengan 1,000,000:1 contrast ratio disebabkan dia guna OLED punya panel. Okey lah, maybe ada monitor dekat luar sana yang ada feature seakan-akan macam yang ada dekat monitor ni, tapi dia ada satu feature yang saya tak pernah tengok lagi dekat mana-mana monitor, which is dia ada built-in color calibration tool yang motorized. Basically kita boleh calibrate color monitor ni based on preset apa yang kita guna, sRGB ke, Adobe sRGB ke, DCI-P3, HLG, REC 709, semua kita boleh calibrate melalui software khas diorang dan juga calibration tool yang built-in ni. So bila-bila masa kita nak calibrate kita punya monitor, memang sangat-sangat senang. Kita just buka dia punya software, lepas tu connect satu kabel USB type A to type A dekat monitor, ataupun USB type A to type C, tak kisah mana-mana, dua-dua boleh. Lepas dah connect dekat monitor, and then korang buka software, ikut je step dia, dia akan tunjuk lah, dia akan guide kita step by step apa kita perlu buat, and then bila dah siap dia akan bagi kita satu report, dan kita boleh decide lah kita nak apply ataupun tak settings yang baru ataupun nak kekalkan settings yang lama. Feature ni memang sangat berguna untuk user yang perlukan color accuracy yang tinggi. Contohlah kalau seminggu sekali brother ni confirm akan calibrate dia punya monitor, sebab dia nak apa yang dia nampak dekat monitor tu betul-betul tepat kan, maybe penting untuk pekerjaan dia. Dan selalunya cara kita nak calibrate color dekat monitor is kita kena guna calibration tool. Contoh, salah satu contoh ialah Spider yang harga dia lebih kurang RM600 hingga RM700 ataupun lebih lagi. Tapi untuk monitor ni semua tu dah built in, just buka dia punya software, connect USB cable, lepas tu dah settle. Buka monitor ni, pergi buat copy apa sambil tu calibrate, sebab dia makan masa juga untuk nak calibrate. Tapi at least bila dia dah settle calibrate tu, korang tahu yang monitor korang tu dah accurate. Untuk nak navigate dia punya OSD pun memang senang lah sebab dia guna joystick, tapi korang still boleh guna button yang ada dekat depan ni, but kalau macam saya prefer guna dia punya joystick lah. And then dekat bahagian atas ni dia ada satu handle yang kita boleh bawa dia pergi mana-mana kan. Contohlah kita ada shoot dekat luar ke, ataupun ada video project yang melibatkan kita kena bawa monitor ni pergi tempat lain kan. Plus Asus juga sediakan dua stand yang kita boleh pasang directly dekat monitor ni kalau kita tak nak guna stand yang besar. Untuk input dan output, ProArt PA32DC ni basically macam ada USB hub dekat bahagian belakang dia. Dia ada 4 USB 3.2 Gen 2 sekali dengan USB-C yang support display, dan dalam masa sama ada power delivery 65W. And then of course lah dia ada beberapa HDMI port 2.0 dan satu display port 1.4. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjuk dekat korang macam mana saya nak color grade footage menggunakan monitor Asus ProArt PA32DC ni, dan nanti kita akan compare dengan monitor lain. Jadi saya akan color grade dekat monitor ni, and then saya akan color grade dekat monitor lain yang bukan color accurate sangat. Lepas tu settings dia pun default dari factory lah, saya tak ada tune apa-apa. Jadi kita akan edit dekat Premiere Pro. Jadi saya akan tunjuklah macam mana, sangat-sangat simple lah, boleh kata simple untuk S-Log 2 punya footage. Ok, so ni clip asal dia. Macam korang tengok, clip asal dia memang tak ada color sangat. Ok, tak ada tawa lah kan, contrast tak ada, semua color pun tak ada. So mula-mula sekali bila saya nak edit, saya cuba cari muka yang okey lah sikit, muka yang sopan sikit.
And then saya akan buat adjustment layer. So kita akan pergi dekat color tab dekat bahagian atas ni. Okay, dia ada color effect semua tu. Kita akan pergi dekat color tab. And then dekat bawah ni, kita akan buat satu adjustment layer. Dan dalam contoh ni saya akan guna mungkin 2 ataupun 3 adjustment layer. Jadi kita just drag je adjustment layer ni. Okay, so kat adjustment layer ni, mula-mula sekali kita kena convert footage ni dari S-Log 2 kepada Rec 709. Saya tak nak go into detail apa benda Rec 709 dengan S-Log 2 ni. Tapi pendek kata dia macam S-Log 2 dia flat. Color dia flat. Jadi bila kita convert kepada Rec 709, dia akan tambah balik color dengan contrast dekat dalam footage tu. So kita akan pergi dekat basic correction. Dekat input LUT ni, kita tekan and then browse. Okay, macam yang saya guna ni, S-Log 2 to Rec 709 Type A. Yang ni dari Sony, korang boleh download dekat website Sony kalau korang guna kamera Sony lah. And then kita akan just click macam tu. Terus dah ada perbezaan kan. Saya cuba tutup, buka, tutup, buka. Ha, dekat situ pun korang dah nampak dia punya perbezaan. Jadi sekarang ni saya akan buat adjustment layer baru. Kalau nak adjust dekat adjustment layer yang tadi pun tak ada masalah, tapi saya nak buat yang barulah. So untuk yang adjustment layer yang bawah ni, yang kita letak tadi, saya rasa dah okey sebab saya tengok dia punya scope dekat tepi ni. So ada histogram, ada dia punya color scope, semua vector scope lah orang panggil, ataupun lumetri scope. Yang bawah ni dia punya shadow, okey, ni shadow dekat bahagian bawah. Dekat bahagian atas ni highlight, yang dekat tengah ni dia punya mid tone dia. Jadi target kita ialah nak buat dia punya shadow ni ke bawah lagi. Tapi jangan, kalau boleh tak perlu sampai betul-betul kosong lah. Kosong ni, kalau lebih dari kosong, basically dah tak ada detail lah, memang hitam habis. And then untuk yang highlight pun sama, jangan lebih 100 ataupun 90 lebih, nanti dia dah punya highlight dia dah hilang detail semua. Macam tu kita tak nak lah. Jadi saya akan cuba based on dia punya vector scope ataupun lumetri scope ni, and then kita akan fine tune lagi dia punya color. Tapi dari mata kasar pun kita boleh nampak lah yang footage ni tak cukup contrast kan, dia nampak pudar, dia nampak flat. Jadi mula-mula sekali apa yang saya akan buat dekat adjustment layer baru, sebab saya tak suka kacau adjustment layer yang asal tadi, kita akan pergi dekat curve. Okay, kalau korang nak guna dekat basic correction ni pun tak ada masalah. Dan untuk footage ni saya tak akan adjust dia punya white balance sebab video ni dah memang white balance yang okay. Jadi kita akan pergi dekat curve. Lepas tu dekat curve ni saya akan buat satu S curve yang tak over sangat lah, just normal S curve. Okay, so kalau tengok dekat sini pun tak ada, macam saya cakap, orang panggil clipping, yang mana tempat gelap terlalu gelap, tempat cerah terlalu cerah. Okay, and then lepas dah settle untuk tone curve, saya buat ni sangat-sangat minimal, macam korang boleh tengok tak over sangat, just subtle. Tapi bila saya tutup, nampak tak dia ada perbezaan dia tu. Okay, so sekarang apa saya perasan is that color dia pun still tak cukup pop lagi. Jadi saya akan pergi dekat dia punya creative tab ni. Okay, and then kita akan adjust dia punya vibrance. Dia punya saturation saya rasa dah okay. Vibrance dia macam kurang sikit. Saya akan letakkan around 10 lah. Kita letak 10. Okay, dia ada perbezaan tau antara saturation dengan vibrance ni. So untuk footage ni saya rasa saturation dia dah okay. Saya tak nak go over sangat. Okay, and then nampak sedikit orange ataupun macam warm sangat dekat muka saya. Saya akan cuba play dulu. Okay, saya ada perasan something. Saya perasan dekat highlight nampak macam terang sikit. So saya akan pergi dekat basic correction. Saya akan rendahkan sikit dia punya highlight tu. Tak nak banyak sangat, nak sikit je, dalam negatif 5.3 macam tu. Actually not bad. Okay, ni pun dah nampak macam okay dah. Cuma saya nampak dia macam warm sikit lah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab combo baju dengan muka tu. Tapi saya akan cuba pergi dekat curve. Lepas tu dekat curve ni saya akan pergi dekat hue versus hue. Okay, so dekat sini dia ada satu garis yang ada banyak color. Kita akan tekan dekat dropper tool ni. And then saya akan tekan dia dekat muka saya. Okay, so korang boleh nampak lah dia ada macam merah, merah campur oranye and then oranye. Jadi kita akan naikkan
Dia ni sikit ke atas so that hue dia tu bertukar jadi merah sikit je. Jangan banyak sangat, jangan over sangat. Sekejap, sikit je. Okay, saya tak tahu lah korang nampak ke tak perbezaan dia, tapi kalau saya tengok ni saya boleh nampak lah bila saya enable dengan disable dia punya adjustment yang saya buat tu. Macam sekarang dekat bawah mata saya nampak macam oranye kuning-kuning macam tu dekat bawah mata, tapi bila saya enable ni dia nampak better sikit, warna kuning tu kurang sikit. Jadi kita akan on dan off dia punya layer yang saya buat tu untuk tunjuk dekat korang perbezaan dia. So ni yang asal, okay, flat, tak ada color, tak ada semangat. Okay, ni yang asal. And then kita buat first adjustment layer, kita convert footage S-Log tu kepada Rec 709. Jadi macam ni, dah ada color sikit, dah ada contrast sikit. Tapi kita adjust sikit lagi, secukup rasa lah, secukup rasa. Dapat macam tu, ada more contrast, color lagi pop. And then kulit pun nampak lain sikit lah, dia tak nampak pucat kuning hijau sangat. Yang tu isu sikit bila kulit Melayu ni, dia ada masalah dekat situ, so kita kena adjust manual. Jadi tu je lah apa yang saya buat dekat footage ni. And nanti saya akan cuba edit cara sama dekat monitor yang lain, dan monitor tu saya tak akan sentuh apa-apa, saya akan reset balik. And then kita akan compare side by side, tengok perbezaan bila kita guna monitor yang color accurate dengan color tak accurate. So ni hasil footage yang saya edit dekat Asus ProArt PA32DC, dan satu lagi footage ni yang saya edit menggunakan monitor yang murah, monitor yang bukan color accurate. Dan ni bukanlah tutorial nak color grade ke apa, okay? Saya bukan mahir sangat, cuma saya just nak demo lah macam mana saya edit video saya dan perbezaan kalau kita guna monitor yang color accurate dengan yang tak accurate. Korang boleh tengok sendiri perbezaan antara dua klip tu macam mana. Which is sejujurnya tak banyak pun perbezaan dia. Sikit sangat je dia punya beza tu. Yes, memang hasil dari monitor murah tu nampak lagi agresif lah dari segi dia punya contrast, color dia kan. Tak nampak natural sangat. Tapi masa saya edit, dia nampak okay. Dia nampak sama je dengan Asus ProArt tu. Tapi bila kita compare side by side dia punya hasil untuk dua-dua monitor ni, memang obvious lah yang dia ada beza. Walaupun adalah perbezaan dia, walaupun sikit je perbezaan dia, tak adalah teruk sangat. Tapi saya rasa yang monitor Asus ProArt PA32DC ni memang overkill lah kan. Lagi-lagi untuk production level dan untuk kegunaan saya. Dan saya nak recommend untuk korang monitor ni pun susah juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab harga dia RM15,000 lebih. Okay? Yes, RM15,000 lebih. Ha, ada lebih lagi, bukan RM15,000 je, ada lebih sikit lagi. Kalau untuk video editor ataupun photographer yang production level yang besar kan, memang dah ada satu production. Contohlah dia buat, dia edit movie, dia edit apa lagi, music video, iklan, drama ke apa, benda-benda macam tu kan, untuk magazine ke apa. Dan ya, yeah, mungkin RM15,000 tu berbaloi lah kan, disebabkan dia ada satu production, sebab income dia orang pun lagi tinggi, jadi mungkin tak ada masalah. Tapi untuk creator ataupun video editor ke photographer yang bukan level rendah tapi production level tu kecil, contoh dia just ada beberapa orang, 2-3 orang je ke, ataupun seorang solo punya creator, dan memang tak berbaloi lah, saya tak recommend langsung korang nak beli. Dan saya rasa memang dia bukan target audience lah untuk solo creator ataupun production level yang kecil punya creator. Memang dia targetkan kepada production level yang besar. Tapi, okay, ada tapi dia, kalau korang memang ada budget, okay, korang mampu beli monitor ni dan korang perlukan monitor yang ada color accuracy macam ni, and then korang pun boleh manfaatkan lah apa yang monitor ni boleh offer kan, then memang saya recommend. Saya straight forward je, sebab saya rasa ni monitor yang terbaik saya pernah try. Tak kisahlah untuk dari segi color accuracy ke, dia punya screen resolution, dia punya contrast, semua tu ni yang terbaik, except for refresh rate of course lah. Tapi yang tu kita tak kisahlah kan dalam scope ni. Untuk setup yang budget friendly, better korang cari je monitor yang under RM2,000. Lepas tu korang beli ataupun sewa color calibration tool yang contohnya macam Spider yang saya cakap tadi. Kalau nak beli harga lebih kurang RM600-700, better korang sewa ataupun upah je orang untuk color calibrate monitor korang. Saya rasa dah lebih dari memadai untuk nak color grade video, nak color grade gambar semua tu kan. Lagi-lagi untuk production level yang kecil, saya rasa yang tu dah lebih dari cukup. Walaupun saya tak boleh nak suggest korang beli monitor Asus ProArt PA32DC ni, at least saya boleh berkongsilah pengalaman dan experience.
pengalaman experience benda sama. Pengalaman saya guna dia dan apa yang saya tahulah pasal monitor ni kan, saya boleh berkongsi dekat korang semua. At least kita sama-sama tahulah kenapa harga dia ni boleh bayar deposit kereta. So itu je untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, sila tinggalkan like dekat bawah dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa. Dan saya nak ucapkan terima kasih dekat korang yang tengok video ni sampai habis. Saya hargai sangat-sangat. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Beres boh. Jumpa lagi.